Wah, kelewatan tadi harusin nge-shoot ini, ada ALS. Berarti tadi yang trouble di mana itu? Ring road ini udah bisa berjalan normal. Langsung ada efisiensi sumber alam. Wah, ya meneh iki bis tok sing lewat kene. Surganya Bismania, Lekerhor, mantul. Ini guys, sekarang 7:30 udah mulai nunggu bis untuk kembali ke Jogja, guys ya. Karena ini kalau semua sampai ke malam-malaman gak bawa baju ganti, gak bawa baju ganti, bau besok ya kan, gak enak. Ya ini aku seneng banget yang Lestari meneh. Mungkin nanti next partnya kita bakal ke Cagar Alam ya, untuk melihat di sana makanannya, menunya seperti apa. Yang konon katanya di Cagar Alam tuh salah satu favoritnya kru-kru tim Bandung. Perlu dicoba ya, perlu dilihat situasinya dan makanannya seperti apa, antusiasme penumpangnya seperti apa ya. Ini hari ini tadi sangat beruntung ya, kita pas bareng 7014 pas penumpangnya bagus, maksudnya buahnya okupansinya lagi bagus banget, ini keberuntungan ya. Alhamdulillah direstui sama alam semesta, jadi kepergian kita ke sini untuk makan di RM Lestari ya, ini untuk makan aja harus ke RM Lestari. Alhamdulillah mantap, lokasinya juga penak, parkirannya jembar, fasilitas semua tersedia, musola ada termasuk luas ya, dan toilet juga ada, nanti kapan-kapan tak spill kelas. Makanannya juga macamnya banyak banget, tapi nanti yang sesi makannya itu nanti videonya nontonnya di kantor ya, di akunnya kantor P Sugeng Rahayu Official YouTube-nya. Nanti di situ kalau udah tayang nanti silakan jenengan lihat apa sih menunya, makannya di RM Lestari Karanganyar. Yuk kita nunggu bis dulu. Leker. Belum terpantau ada SR, guys. Belum terpantau ada SR ya. Ya, sabar sabar. Masih pada oh itu ada bis kok macet nang kono kuwi. Oh, itu Sun baru mau take off ini. Atret se atret. Sun baru mau take off untuk menuju Sumatera. Ini baru berangkat tadi berarti. Oh, ada bis macet nang kono kayak kopi ya, guys. Waduh. Sih, kita ambil angle yang ini dulu. San, untuk berangkat ke Sumatera, San. Ke arah mana ini? Bengkulu atau Pekanbaru? Tinggal dilihat di kocone. Scania K410. Gak kelihatan nih kocone gue. Sing tulisane anu gue. Iya, San. Wah, iya sepi biasanya rame padahal. Ya. Agak sepi penumpangnya, guys. Tidak seramai biasanya. San lagi OTW menuju Sumatera tuh. Lur ketoke ana bis mbuh SR po duwe. Duwe. Wah, kapan nih SR datang nih? Jadi habis baru aja sepur lewat, jadi ini macet, agak macet ya, antri sampai belakang. Baru aja soalnya lewat ini sepurnya. Ada Budiman. Ya Budiman nih, Budiman. Oh Murni, sorry sorry. Sinar Jaya Avanti ya, siap meluncur ke arah ibu kota. Penumpangnya sepi sih Sinar Jaya hari ini. Lagi weekend loh. Monggo Pak, iki. Weekend kok sepi. Hampir aja. Ada lampu kelap-kelip iki, apa iki ya? Bisa apa iki? Keren iki. Lampunya kelap-kelip loh, guys. Evi. Oh, selera masa, mantap. Nah, ini malam-malam.
ibuke masih jualan. Waduh, luar biasa. Wanita malam. Oke. Membawa makanan. Masuk. Para musafir malam. Mantap. Nggih pirenan, Mak? Jajal dispil, Mak. Aku tawarkan spesial untuk Sugeng Rahayu Ekonomi, guys. Nggih. Pinten, Mak? Wong lanang, wong wadon. Monggo. Pirenan nggih sijine iki apa, Pira? Pilihan, arem-arem daging, yeah. Dan bakso dan risol. Semua yang enak yang bergizi. Pira kowe? Sijine pira? Kali dosa 3. Oke, ngene-ngene. 20 ya. Lama, ya. Iya no. Jika tidak beli yang ada pira. Menyesal di kemudian yeah. Guys. Bahkan bisa gigit jari. Apa saja? Pak, jenengan. Loh, saestu lho. Monggo-monggo. 20. Ya, betul. Eh, mang diparingke Bapak kondektur nggih. Oke, masuk. Oke. Cucuk marco. Ibu mumpuni. Masuk kelas dunia, guys. Arem-arem daging. Monggo Mas ingkang ngersakaken lho iki masih wis ayo Mas. Urung. Nah, alhamdulillah. Monggo-monggo, Pak. Yes, siap. Oke. Lanjut. Lanjut, Buri. Berada di belakang. Mugo poin ya. Alhamdulillah. Waduh. Full kata-kata masuk, Mbak. Leker. Bener, petengnya dieman. Ganteng, oke. Ini juga okupasi penumpang bagus, alhamdulillah. Nah ini guys, kita bareng 7546 ya. Tadi naiknya ini kenceng terus dari tadi. Jadi aku kurang sempet ngevlog dari tadi ngobrol sama Bapak selain tadi memberikan jajanan ya. Pak Marno, kondektur luar biasa. Gapyak, ramah, tamah, baik hati. Penumpangnya banyak, tadi sekitar 17. Beberapa udah turun, ini nambah satu barusan di gedung bener ya. Poin maksimal untuk 7546 mantan Basudewa. Tersedia juga port USB, teman-teman jangan khawatir untuk kehabisan baterai selama perjalanan Anda bersama Sugeng Rahayu. Semoga membekas di hati Anda ya. Ini angkatannya dari Purwokerto jam 4:30 diapalke ya, pindah lagi sore. Hari harusnya ini 2:30 tapi jam yang 4:30 nggak jalan, jadi dia pakai jam yang angkatan 4:30 ya dia pakai. Tadi 4:30 dari Purwokerto. Leker hor. Anu paket poin paket masih naik 7546 lagi kok kenceng ket mau ya buanter ya bisa. Penumpang sampai belakang lumayan guys. Tapi ya gak banyak banget tapi lumayan. Jam segini isi segini itu udah bagus, mantep. Belakangnya ini ada 7198 kayaknya penumpangnya cuma 1 apa sampai 5 orang tok. Ekonominya ya SR belakangnya no EK, terus burunya EK ini SR 7198, terus burunya SR ini Cilacap atas. Kalau gak salah kayak gitu urutan. Ini rada agak rapet ini. Jadi mau kenceng untuk mengejar ini paket ini. Nah ini guys, ini suasana nih. Lagi unggah ke paket, lagi jam berapa? Setengah walu ini. Oh setengah walu berarti jam habis kayak bener 19:33. Setengah 8, kayak aku lunggu sing Buri ya. Namanya ngarep lawang Buri. Gak benar, lunggu kemarin banter ya motornya. Motornya kenceng. Motornya buat kenceng. Banter nih mas bisa. Banter mas. Hah? Lu lalu gue ngarep doa ya. Itu tidak menilai. Hah? Tidak menilai. Ini maksudnya di sini? Arjo. Oh butuh Arjo itu nah Arjo lah. Iya si perembun terus. Arjo. Ya di laman. Ini berarti orang dulu mana kabar? Ini masih Surabaya. Lulu masya Allah. Duh, numpak apa mas? Mau numpak bising ciri-cirinya lah. Oh, Alvin Jaya? Enggak roh aku, bising ciri lah. Piro mas, tegal berapa betul? 20. 20? Malah larang aku di sini. Pirang jam? 4 jam, 80.000. Turunnya bulu pitu berarti jam. Turunnya mau kan ke terminal loh. Iya, terminal bulu pitu. Terus naik ini, turun ke Tuarjo. Mantap. Next time naik Sugeng Rahayu lah. Oke. Okay. Aku next time cepur mas. Ini terus gagal memberi promosi kipi. Aku kan maksudnya
punya sepur, tapi gak nyadar. Oh, tadi ini sebenarnya numpak sepur ketinggalan. Iya. Terus numpak SM. Iya. Ya, makasih ya, Mas. Hati-hati di jalan, sehat iyo selalu. Sampai ke Kutoarjo dengan selamat. Next time ketemu lagi. Itu rame bis malam tuh mas terminal ini. War jadi pan buri iki anyar iki lho wis anyar terminal anyar kuwi lho terminal anyar karena jalan. Pak, aku ora ngerti lho. Lah ngerti mulane. Iki ben ngerti iki. Ya, terminal, terminal. Poin deh, poin rada. Oh, cek kuwi. Iki terminale, Bro. Eh. Seindah kalbu. Purworejo. Prayogo. Prayogo ya tadi ngoper ke penumpang banyak nih kayaknya. Prayogo kan menekan Jogja tuh. Bukan Sumatera nih tuh. Iya. Sumatera Jogja kan? Iya. Iya penumpangnya Surabaya kan dioper ke langsung. Mantap. Wah, kerhor. Jadi senang jadi. Poin maksimal lepas jembatan Bantar.